Langsir KA BBM Pertamina. Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Siang ini rencananya saya sama Akil pulang ke Blitar teman-teman. Memang kita sengaja lewat di daerah Janti untuk mengabadikan proses langsirnya kereta api BBM ke depo Pertamina. Dan alhamdulillah momen itu kita dapat juga. Akhirnya kita di sini sebentar untuk mengabadikan. Momen ini kita abadikan tepat pada pukul 11.15 ya teman-teman ya. Jadi memang operasional langsir di sini kisaran antara jam 11 sampai jam 12 siang. Itu aktivitasnya ada loko langsir masuk ke depo Pertamina dan mengambil rangkaian ketel BBM yang kosong untuk dibawa ke Kota Lama teman-teman. Nah, dari Kota Lama menuju ke Surabaya biasanya antara jam 1:30 sampai jam 2 siang. Sedangkan untuk ketel-ketel yang sudah terisi dan balik ke Malang itu biasanya saya jumpa di stasiun Lawang itu jam 9 malam teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman lihat kereta api sudah keluar dari depo Pertamina dengan membawa rangkaian BBM yang sudah kosong teman-teman. Dan kebetulan hari ini hujannya sangat deras ya teman-teman ya. Jadi saya lihat itu petugas langsirnya itu kasihan itu kena hujan deras, tapi ya gimana lagi, karena memang tugasnya memang harus dilaksanakan, ya harus tetap digas meskipun hujan-hujannya teman-teman ya. Ini saya posisi juga ada di dalam mobil, jadi nggak mungkin saya memvideokan di luar karena hujannya sangat deras sekali. Terpantau logo CC203 membawa 7 rangkaian gerbong kosong dari depo Pertamina teman-teman menuju ke stasiun Kota Lama. Oke teman-teman, itu tadi proses langsir kereta api BBM Pertamina ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton videonya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.